renungan hari ini, saya harap kalian baik-baik aja dan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini saya lagi ada di Blitar sama Mas JJ. Ini kita lagi ada di Mabes Geronimo Koi. Markas besar ya. Coba kita lihat ke sana. Wah, di sini nggak boleh ngerokok, nggak boleh apa nih? Ini nggak boleh apa ya? Batuk. Nggak boleh minum alkohol. Nggak boleh kencing sembarangan. Nggak boleh modus, nggak boleh nyanyi, guys. Waduh, ini lihat. Keren ya, warnanya hitam semua. Coba kita lihat ikan apa aja yang ada di sini. Waduh, ini ikannya mantep-mantep nih. Ini masuknya kategori ya. Jadi ini calon-calon ikan bagus buat kontes bisa ini. Show quality. Mantep banget, guys. Saya tadi udah naksir satu nih. Mana tadi? Maruten. Nah ini nih. Ini ikan koi yang udah siap kirim, lagi di karantina. Coba kita lihat kualitasnya gimana ya di sini ya. Mantap nih, kayak gini harganya 20.000 guys di sini guys per ekornya. Tapi harus beli minimal 50 ekor. Ini ada lagi yang size-nya lebih besar. Mantap, mantap ikannya. Ini ikannya mantap, mantap. Ini dulu. Yang mau lihat duluan videonya ada di channelnya. Jadi ikan-ikan di sini ya yang udah di karantina. Ini siap buat di jual. Mantap. Kualitasnya mantap-mantap. Ini ikannya yang udah mau siap kirim. Ini udah laku, guys. Padahal saya ada yang suka ikan di sini. Lihat, kalian lihat bisa warnanya, lihat. Wow. Ini harganya 400 ribuan per ekor. Ukurannya ada yang besar banget. 38 up. Nah, di sini juga ada nih. Coba kita lihat-lihat ikan yang di sini semuanya ya. Mantap-mantap, guys. Ini ukurannya juga jumbo-jumbo. Cocoklah kalau misalkan dimasukin ke kolam filter, enggak yang kecil-kecil gitu loh. Ini yang besar-besar di sini. Suasananya mantap juga. Homey. Coba kita lihat-lihat ya kualitas ikan di sini seperti apa. Jadi ikannya di sini mantap-mantap parah. Nanti terusin lihat video di channel saya ya. Jangan lupa. Nanti video lengkapnya sama harga-harganya ada di channelnya Mas JJ. Oke? Nih ikannya nih. Oh, di sini tuh harganya itu sangat menggiurkan. Nanti kalian lihat di channelnya Mas JJ selengkapnya harga-harganya. Pasti bakalan kaget. Murah-murah, guys, di sini, guys. Kualitasnya juga mantap-mantap. Ini juga ada di sini. Ini apa lagi yang di sini nih, mantap banget nih.
ini di video-video saya tuh kalau misalkan dekat suara air gini pasti suara saya kedengarannya kecil, padahal saya udah ngomongnya kencang banget ini. Ikannya mantap-mantap. Saya kasih bocorannya, ini harganya size sampai ada yang 51 tadi itu. Nah, yang ini nih, size-nya 51 yang ini. Harganya di sini sekitaran 400.000 sampai 500.000. Bayangin, guys. Mantap enggak? Kalau yang ini tunggu nanti video saya selanjutnya bakalan bahas tentang kolam yang ini. Ini ikan-ikan super quality. Harga-harganya nanti juga ada di video saya selanjutnya. Tapi nggak semua kita angkat ya. Wah, ini yang paling mantep nih. Maskotnya di Geronimo Koi. Ini banyak yang beli guys, lagi packing. Lagi ditangkapin ikannya. Coba kita lihat yang di sini. Nah, yang di sini juga mantep-mantep nih. Kualitasnya mantap, bodinya juga bagus, terus warnanya juga mantap-mantap guys di sini. Ini kebanyakan di sini Doitsu ya. Gila, ini mantap-mantap sumpah. Nih, lihat nih ikannya nih. Warnanya tajam. Ini kalau diangkat warnanya kayak gini semua nih. Ini berhubung ada percikan-percikan air ya, jadi warnanya nggak begitu kelihatan. Tuh, kalian bisa lihat kan warnanya, merahnya pekat. Udah gitu putihnya juga putih banget. Mantap dah pokoknya dah. Jadi saya ditangkepin ikan yang ini nih. Ini saya, wah ini suka banget yang ini. Ini mantep banget ini. Merahnya lihat. Yang ini ya, yang Doitsu. Mantep. Mantep banget guys. Ciami ini. Pengen yang ini dah. Saya tadi pengen banget ikan yang merah, yang Doitsu tadi yang saya tangkep. Mantap. Jadi di Geronimo ini ada dua tempat. Yang di sini ini yang tempat yang di rumahnya pemiliknya, Mas Andi. Nanti kita bakalan yang di tempat satunya. Kita bakalan ke sana di next video ya. Oke? Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you guys for always support me. Bye. Ow.